Nothing. Semu se aku. Cu subscribe ga eh. Ya Allah bote. Subscribe. Bodoh nothing-nothingnya. Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Nothing. Ting. Hai guys, selamat petang. So, kembali lagi bersama dengan aku dalam video terbaru. Okay guys, so hari ini kembali lagi bersama dengan aku dalam video terbaru. Ini aku nak buat lagi video reaction pasal satu music video yang baru-baru ni telah publish lah. So sebelum tu aku nak minta maaf sebab music video ni dah 5 hari publish. So, aku sempat nak buat react lah. Okay, so lagu ni adalah lagu daripada Rafa Afar, Ku Simpan Rindu Di Hati. So tadi aku ada pernah dengar sikit je dekat depan, maybe dalam 5 saat macam tu. So, dia punya muzik dia tu macam ala-ala jiwang gitu, I'm not sure. Dan malah kita sama-sama, malah kita sama-sama buat reaction. So sebelum kita pergi ke video reaction ni, aku nak korang semua subscribe YouTube channel aku. Don't forget to like, share dan juga comment. Hi guys. Okay, so jom kita screen record. 1, 2, 3. Okay, so dah record. Okay guys, so ini adalah lagu Ku Simpan Rindu Di Hati, Rafa Afar. Okay, mari kita react. Seperti aku cakap kan, dia punya intro-intro dia tu macam jiwang-jiwang gitu. Akhirnya aku tak sure, tapi aku rasa penyanyi ni mungkin daripada Indonesia lah kot kan. So kalau korang yang tahu tu, korang boleh komen dekat bawah. Sedap lah. Sedap weh lagu ni. Sedap lagu ni, rasa macam nak buat cover. Lagu dia slow kau. Lagu dia slow tau. So macam kita boleh nak ikut. Sedap dia. Sedap gila lagu. Aku rasa aku boleh lah bawa lagu ni kalau aku buat cover ni. Suara dia pun sedap, unik tu. Aku rasa ni penyanyi Indon kan, penyanyi Indonesia kan, daripada Indon. Rafa Afar. Umur berapa budak ni eh? Lagi muda dari aku ke? Lagu ni pasal cinta guys. So korang yang putus-putus cinta tu bolehlah dengar. Layan tu. Aku layan lagu ni sumpah.
tiba tiba perkataan tu. Sedap weh. Cuba kan, aku cuba kan. Walau sampai akhir hayat ini. So macam kita tak, aku tak dapat nak link lagi lah dengan dia punya melodi kan. Sebab first time dengar. Kalau praktis boleh je. Jalan hidup kita berbeda. Aku hanyalah anak jalanan yang tak punya harta berlimpah untukmu sayang. Kutunggu kau, kutunggu ku nanti kau, ku nanti sampai akhir hayat ini. Kutunggu kau, kutunggu ku nanti kau, ku nanti walau sampai akhir hayat ini. Sedap. Okay, habis. Okay guys, so itu sajalah video reaction kita yang dapat kita buat. So kesimpulannya, aku nak cakap lagu apa tu? Lagu tadi, lagu daripada Rafa tu memang lagu dia sangat-sangat sedap tu. Dia punya lirik dia santai saja sampai aku layan. Gak, suara dia sangat sedap didengar dan dia punya melodi dia ten 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 pun daripada awal sampai akhir macam tenang dia, macam jiwa-jiwang gitu. So macam lagu ni lebih kepada jiwang lah. Aku suka gila dengan lagu ni, sumpah aku cakap aku suka gila dengan lagu ni. Sebab lagu ni boleh kita dengar time-time jiwang, time-time sedih tu boleh dengar kan. Lepas tu aku suka dia punya music video dia simple saja. Dia shooting dekat satu tempat je. Kalau korang perasan, dia shooting dekat depan satu bangunan tu. Dan cuma banyak scene lah, maksudnya banyak kamera yang rekod. Contohnya rekod daripada sebelah sisi tepi, daripada depan yang macam tu. Jadi di situ kita dapat lah agak yang macam this music video is very very simple, aesthetic dan juga sangat sangat padat. Dia punya pencak penyampaian dia tu sangat-sangat padat dan memang so simple, so macam best gila, aesthetic, faham tak? So macam lagu dia sangat-sangat sedap, lirik dia pun sangat-sangat senang dibawa. So aku rasa aku sendiri pun boleh kot bawa lagu ni. Sebab lagu ni tak tinggi dan tak rendah sangat. So macam landai je macam tu. Okay, so aku rasa itu sahajalah kot. Tak ada apa nak komen. Memang best terbaik Adik Rafa. Terima kasih atas video yang sangat-sangat hebat macam ni. Dan aku tak sure dia sama ada lebih tua daripada aku ataupun muda atau sama tua. Dan mungkin ni penyanyi daripada Indonesia. So terbaiklah. So aku rasa itu sahajalah aku. Kita jumpa untuk next video reaction again. Dan kalau korang suka dengan video reaction aku, jangan lupa untuk komen dekat bawah. Kita jumpa lagi. Semoga korang semua dimurahkan rezeki. Dan kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Bye.